love the lies. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel saya, masih di si Paul ya, tentunya masih di Busit Mania. Oke, kali ini kita berada di Bandar Lampung ya, kita akan menuju ke Palembang. Oke, gimana keseruannya? Yuk ikutin terus. Oke, seperti biasa buat kalian nih yang baru mampir ataupun yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini biar saya semakin terus semangat untuk membuat video-video dari Busit lainnya. Oke, kita langsung lanjut aja nih guys untuk perjalanan menuju ke Palembang bersama kawan-kawan Sasquid Armada Santuy. Oke, langsung aja check it out. Oke guys, jadi kita lanjut lagi nih ke video berikutnya, dan di sini teman-teman kita sepertinya mereka sedang error semua ya. Jadi mereka salah arahan dan akhirnya ujung-ujungnya mereka muter-muter di sini. Aduh, gimana nih? Komandonya gimana nih komando? Waduh, kacau sekali ini. Oh, payah. Oke, kita akan memasuki map selanjutnya bersama-sama kawan-kawan kita nih. Dan sepertinya waduh, ini nih tukang rusuh tadi tuh guys. Oke, kita lanjut lagi ke rute selanjutnya. Yuk. Waduh, ini gimana nih kawan-kawan kita nih, sepertinya mereka sudah mulai ngantuk guys ya, sehingga mobil saya sepertinya ada yang nabrak nih di depan. Waduh, kurang fokus nih kayaknya, kurang vitamin ya, atau mungkin kurang ngopi nih. Aduh, kusut-kusut. Jadi kita lanjut lagi yuk, check it out. Oke guys, jadi kita akan memasuki rute selanjutnya atau map ke selanjutnya ya, dan kita akan memasuki tol Terbanggi. Oke, kita langsung aja ikutin mereka yuk. Let's go.
Oke, jadi kita lanjut lagi dan sekarang kita sudah berada di Kayu Agung ya. Satu rute lagi kita akan sampai di Palembang. Wow. Oke, dan di mana mereka sepertinya sudah tidak sabar untuk sampai di sana karena sudah malam ya. Jadi kayaknya sudah ada yang mulai ngantuk-ngantuk sehingga tadi nabrak-nabrak mulu ya. Karena kan ini udah menunjukkan pukul 11, setengah 12. Jadi mereka pengen cepat-cepat sampai di lokasi biar cepat selesai gitu loh maksudnya. Oke, jadi kita lanjut lagi dan ikutin terus. Yuk, check it out. Sebelum memasuki rute selanjutnya, jadi harus hati-hati nih guys karena nanti bisa tergelincir ya karena hujan ini lumayan cukup deras. Dan tentunya kita selalu waspada di jalan bersama kawan-kawan kita. Yuk, jadi kita lanjut lagi. Oke, jadi kita tidak sampai di terminal ya, jadi cukup sampai di jembatan Ampera aja. Sampai di sini aja perjalanan dari Sas Family, semoga dapat menghibur buat busit mania tentunya. Oke, jadi kita sudah sampai dan segini aja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh,